Warga Kelurahan Lapulu, Kota Kendari dibuat geger dengan kemunculan seekor buaya berukuran panjang 2,5 meter yang masuk ke pemukiman warga. Buaya ini juga sempat memangsa hewan ternak kambing yang tengah mencari makan di belakang rumah warga. Takut terjadi serangan, warga kemudian melapor ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penangkapan. Petugas BKSDA Sultra yang tiba di lokasi langsung menangkap dengan menggunakan jaring. Itu ada informasi dari masyarakat bahwa ada satwa buaya kita itu yang sempat memakan korban apa kambingnya dari masyarakat, sehingga itu kita tidak lanjuti kemarin. Itu posisinya berada di sekitar perangkaran buaya memang di sini. Kalau untuk ukuran buaya itu sendiri berapa meter, Pak? Ukuran sekitar 2,5 meter. Jenis meter. Buaya apa? Buaya muara. Jenis kelaminnya apa, buaya? Jantan kayaknya. Jantan. Nah ini kan, ini yang saya bilang kemarin ada kecenderungan buaya-buaya yang seperti buaya jantan ya. Itu ada kecenderungan ketika dia kalah bersaing pada saat dia kawin itu. Itu biasa dia tersingkir dari kelompoknya. Ini sifatnya memang agresif dia. Setelah buaya tersebut ditangkap, kemudian dievakuasi petugas ke penangkaran buaya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.